Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas guys. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, kesehatan semuanya dan rohaninya, dan semoga dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin berlimpah, bertambah dan barokah. Dan semoga yang sakit cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula. Dan semoga bisa naik haji dan umroh. Biasa guys, lagi menjemput anak keluar sekolah guys. Ini bis yang ini guys, ada anak sekolah yang orang tuanya nggak sempat menjemput. Ini nyala ini guys, bis sekolah. Satu bulan itu 600 real. Tuh kan tulisannya itu Haflah School Bus. Itu anaknya nongol itu. Ini ada dua guys. Itu bahasa Arabnya Nagel Madrasi. Ini sekarang saya lagi nunggu ini guys, anak majikan saya keluar dari sekolah. Ntar lanjut di dalam guys. Ini sekarang sudah di halaman madrasah guys. Madrasah itu sekolah. Tinggal nunggu anak majikan saya belum keluar. Mungkin sebentar lagi. Ada yang udah keluar juga guys, bagian tuh itu anak yang kecil dari kelas 1 sampai kelas 3. Anak majikan saya kan kelas 6. Belum keluar, sebentar lagi. Ini sekolahannya guys. Gede banget. Tuh. 3 tingkat. Udah mulai keluar guys sebagian ini. Karena hari ini hari pertama sekolah, jadi ada yang make baju olahraga. Nggak make baju top, baju putih itu. Ini anak kelas 5 ini. Udah besar-besar, kalau anak masih gancang kelas 6. Panasnya minta ampun guys. Tapi masya Allah, anak-anak Saudi semangat banget. Udah mulai keluar anak majikan sebelum nongol ini. Di sini sekolahan tuh guys, laki-laki semua. Nggak seperti di Indonesia kan, kalau bukan di pondok pesantren, di sekolah biasa itu kan laki sama perempuan kan satu ini guys, satu gedung. Kalau di Saudi enggak guys, jadi kalau laki-laki semua, perempuan-perempuan semua, gedungnya juga berjauhan guys, enggak berdekatan. Terkecuali kalau sekolah internasional itu guys, kalau SD di sini juga dicampur gedungnya gitu loh. Maksudnya laki sama perempuan satu gedung, tapi kalau kelasnya dipisah. Seperti itu guys bedanya guys. Satu gedung laki perempuan tapi beda kelas guys. Kalau di Indonesia kan kelasnya ini guys, apa namanya, satu kelas seperti itu. Kalau di Saudi Arabia enggak guys. Jadi apa namanya itu, satu kelas laki semua, perempuan semua seperti itu guys. Jadi dipisah-pisah. Kalau sekolah negeri itu satu gedung itu laki semua, perempuan ya perempuan semua. Tidak seperti di sekolahan yang bayar di swasta itu, kadang-kadang ada yang dicampur satu gedung, ada laki ada perempuan, cuman ya beda itu guys, beda beda ruangan seperti itu, nggak dicampur. Ya udah guys, pulang dulu. Ini anak majikan saya udah keluar. Ramai banget guys. Udah keluar, alhamdulillah.
panas-panas. Sekarang saya mau naik ke mobil, guys. Ini udah di luar ini. Mobil banyak banget, guys. Ini semua jemput anak sekolah, guys. Coba lihat. Semua menjemput anak sekolah. Kalau di Indonesia kan kebanyakan pakai motor, guys. Di Saudi karena cuacanya panas, ya tidak mungkin lah pakai motor. Karena ini kan kalau panas kan gimana lah menyengat, guys. Kalau di sini kan motor juga jarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, guys, udah di mobil, guys, mau pulang ke rumah. Panasnya, guys, Masya Allah, 40 derajat, guys. Kalau di Indonesia, waduh, panas seperti ini mungkin banyak orang pingsan. Di Saudi juga Masya Allah karena ada ini, guys, ada AC. Sekarang semua pulang, guys, menuju pulang. Udah beres, alhamdulillah. Orang ini parkir di jalan. Alhamdulillah, guys, udah nyampe rumah, guys. Dan aku juga sudah naik ke atas. Sekarang saya tinggal masak untuk makan siang, guys. Dari video saya minta yang sebesar-besarnya. Apabila video saya banyak yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya selalu mendoakan semoga selamat temanku dan semoga keluargaku, terutama untuk tulang punggung keluarga dan pejuang rupiah, semoga selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, semoga rezekinya semakin berlimpah, guys, semakin bertambah, dan semoga barokah, dan semoga yang sakit cepat sembuh, sehat kembali seperti semula. Dan yang terakhir, semoga semua temanku dan semua keluargaku bisa menunaikan ibadah jalan umroh, dan yang sudah pernah menunaikan ibadah jalan umroh, dan semoga bisa berangkat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.